saya dengan segala hormatnya mempersilakan kepada yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden untuk membentangkan tajuk kita pada pagi ini, konsep tahun siasi. Falyatafaddal mashkura. Takbir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Al-Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh, dan hendaklah kamu bertolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-menolong pada melakukan dosa dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Yang berhormat Pengerusi Majlis, Sahibul Samahah Al-Mursyi'am, Sahibul Ma'adi Timbal Al-Mursyi'am, yang dihormati Timbalan Presiden, yang berhormat Naib-Naib Presiden, Ahli Majlis Syura Ulama, Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat dan Dewan Himpunan, Ahli Jatuhan Kuasa Pak Pusat, Sejaya Pesaya Negeri, semua pimpinan hadirat yang dihormati sekalian. Allah telah memberi petunjuk kepada umat Islam sedang generasi pertama yang ditugas menyelamatkan manusia seramai-ramainya bersama Islam. Di antaranya melalui pendekatan ta'awun, bertolong-menolong dalam perkara yang baik dan takwa, yakni mentaati Allah. Terus beristiqamah di atas dasar Islam dan matlamatnya dengan melaksanakan Islam dan menegakkannya. Tidak dalam perkara dosa dan permusuhan, walaupun terhadap musuh yang menzaliminya, apatah lagi dalam kalangan umat Islam yang berbeza pendapat, berlainan perkataan, dan berlakunya salah paham serta tenggelam dalam kejahilan. Dipanjangkan juga ke dalam masyarakat majmuk dalam satu negara, walaupun berbeza agama bangsa, sehingga berlakunya ketegangan. Konsep ini juga dilakukan dalam hubungan luar negara. Pendekatan ini menghubungkan Islam dengan semua pihak bagi menyampaikan risalahnya ke seluruh alam. Petunjuk ini pernah berjaya menembusi hati bangsa Arab padang pasir yang keras, degil dan pemanasnya yang bernyala, cepat bermusuh dan berperang. Hatinya laksana kerahnya batu dan tanah yang dibakar oleh kemerasan suhu, cuaca dan kehidupannya yang kering kontam. Tetapi Islam berjaya menyatukan umat yang beriman
daripada kalangan bangsa Arab, diikuti berbagai bangsa dan kaum di atas akidah Islam, atau menarik kalangan bukan Islam di atas persamaan konsep kemanusiaan yang masih tetap menjadi sifat yang matang, mahukan kebaikan dan menolak kejahatan. Objektifnya ialah memilih titik persamaan terlebih dahulu dan menangani perbezaan secara anjal, fleksibel, murunah, serta menolak perpecahan yang merugikan dengan sabar menghadapi cabaran walaupun menunggu masa yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneguhkan perpaduan umat Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar yang terdiri daripada kabilah dan keluarga yang pernah berperang di zaman jahiliyah, akhirnya bersatu di bawah persaudaraan iman dan bendera Islam. Seterusnya, secara langsung menerima persamaan sifat yang baik di kalangan bukan Islam, sama ada di kalangan keluarganya ketika di Makkah dan kalangan bukan Islam yang menerima piagam Madinah dan berhubung dengan kabilah Arab di luar Mekah dan Madinah walaupun mereka itu masih menganut agama syirik. Rasulullah SAW menerima konsep tahaluf bekerjasama dengan pihak lain dalam menentang kezaliman tanpa meninggalkan perkara prinsip akidah Islam, sempadan syariat dan akhlaknya. Tahaluf diharamkan dan dibatalkan apabila tidak lagi menghormati perkara asas tersebut atau melakukan perkara maksiat atau tindakan mencetuskan permusuhan atau mengundang apa sahaja keburukan. Marhalah Makkiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya kalangan Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Talib yang belum menganut Islam. Marhalah Madaniyah pula menerima kaum bukan Islam di kalangan ahli kitab yang dimasukkan dalam piagam Madinah yang terkenal, menjadi contoh kontrak sosial masyarakat majmuk dalam satu bangsa. Seterusnya membuka ruang kepada kabilah Khuzah dan lain-lain berada di bloknya dalam perjanjian Hudaybiyah dan mengiktiraf amal kebajikan Hatim At-Ta'i di mana di masa jahiliyah sehingga bertindak membebaskan kabilahnya yang belum Islam. Kenyataan yang tegas meneruskan dakwah walaupun mereka tidak bersama lagi melindungi Rasulullah SAW di Mekah, bertindak membatalkan suluh Hudaybiyah apabila Bani Bakar yang berada di blok musyrikin memerangi Khuza'ah yang bernaung di bawah negara Islam sehingga menjadi sebab dilakukan Fathu Mekah. Semua konsep hubungan dengan pihak lain seperti tahaluf, suluh, mujadalah, ta'awun dan lain-lain bertujuan membuka pintu dakwah secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain dengan syarat beristiqamah di atas akidah dan menuju matlamat menyampaikan Islam kepada pihak lain supaya secara langsung melihat ajaran Islam yang diamalkan membawa kebaikan kepada seluruh manusia dan menolak segala kemungkaran walaupun oleh bangsa Arab dan keluarganya sendiri. Al-Quran dan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Maka ahli PAS yang berpegang kepada perlembagaannya yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah dengan teguh dan istiqamah menjadi asas paling mulia dalam perlembagaan PAS dan hendaklah menafsirkannya dalam amalan politik semasa dengan teguh dan istiqamah tanpa hanyut atau sesat daripada dasar dan matlamat Islamnya. Semua keputusan melaksanakan pendekatan berdamai dengan pihak lain seperti tahaluf yang pernah dilakukan beberapa kali dalam senario perjalanan PAS dirancang oleh pimpinan pusat dan dilaksanakan setelah diputuskan oleh dahulunya Dewan Ulama' dan terkini pula Majlis Syura Ulama. Keputusan telah dibuat juga dengan membatalkan tahaluf bersama Pakatan Rakyat oleh Majlis Syura Ulama berdasarkan hukum syariat
lalu dilaksanakan oleh PAS Pusat. Kini diperkenalkan pula konsep ta'awun yang lebih terbuka dan tidak terikat dengan syarat-syarat yang lebih ketat seperti ta'aluk. PAS memilih pendekatan muwajahah silmiah berdepan secara damai menyertai amalan demokrasi pilihan raya mengikut konsep keutamaan dalam dakwah dan jihad yang bertujuan selamatkan manusia bersama Islam, sama ada menganut Islam atau berada di bawah pemerintahan Islam. Tanpa menganutnya tetapi melihat pelaksanaan Islam yang adil terhadap semua dan membawa rahmat kepada semua, sejarah merakamkan bahawa kalangan bukan Islam lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam. Maka penganut Islam yang berkhilaf hendaklah lebih wajib menegakkan kuasa pemerintahan Islam. Cara menjauhkan diri daripada masyarakat atau menghalau bukan pendekatan yang bijak bagi menarik manusia kepada Islam. Semua para Rasul alaihi wassalatu wassalam diperintah Allah supaya berhadapan dengan manusia, walaupun terhadap yang paling keras seperti Fir'aun. Mereka berucap dengan bahasa yang lembut dan menarik, bukan dengan bahasa dan cara yang keras dan tindakan meliakan. Walaupun terhadap yang tidak ada harapan untuk mendapat hidayah, kerana kewajipan hanya menyampaikan. Adapun penerimaannya dengan sebab mendapat hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan BPMS ditunjukkan oleh firman Allah taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah yang Islam serta ia sendiri mengerjakan amal yang salih sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah, dan tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditunjukkan kepadamu dengan cara membalasnya melakukan yang paling baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan malaikan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan malaikan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Budaya kebijaksanaan ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan, ketika berdamai dan berperang, khususnya ketika mencapai kemenangan dalam keadaan paling kuat, sehingga Islam diterima dengan mudah dan cepat tersebarnya ke seluruh pelosok dunia. Pengaruh Islam menembusi ke dalam masyarakat musuh sehingga kuasa besar dunia yang zalim jatuh dengan pertolongan Allah, dan musuh yang tidak didukung oleh masyarakat bangsa dan agamanya sendiri. Apabila dilihat perbandingan di antara pemerintahan Islam yang adil dengan kerajaannya sendiri, ditegaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika operasi perang Khaybar terhadap kaum Yahudi yang paling memusuhi Islam, bahawa kejayaan mengislamkan seorang musuh lebih afdal daripada menghapuskannya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin am. Demi sesungguhnya kejayaanmu menjadikan seseorang itu mendapat hidayah Allah masuk Islam lebih baik daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Kedatangan Islam di rantau ini juga secara damai, tidak seperti di tempat yang lain, sehingga Islam juga berkembang di zaman penjajahan. Walaupun penjajah itu membawa agenda
menyebarkan agama Kristian, dilindungi senjata dan harta kekayaan. Hanya segelintir penduduk yang menganut agama penjajah. Adapun yang telah Islam tetap bertahan walaupun dalam keadaan yang jahil agama dan didukung oleh kemiskinan dan buta huruf dan ramai terpengaruh dengan budaya barat, tetapi hidup cintakan Islam, menandakan iman yang masih ada. Talatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakra an ya'uda bil kufri kama yakra an yukhtafa finar. Tiga perkara. Barang siapa yang ada ketiga perkara ini, menandakan ada kemanisan iman di dalam dirinya. Yang pertama, dia mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Yang kedua, mengasihi seseorang kerana Allah. Yang ketiga, benci menjadi kufur, sebenarnya benci kalau dicampur dalam api. Kita menyaksikan bagaimana mereka yang melakukan perkara yang dianggap membatalkan dua kalimah syahadah kerana jahilnya. Bila dikatakan dia sudah kufur, akan melenting dan marah, menandakan masih ada iman dalam dirinya walaupun sebuah darah yang halus. Perjuangan kita terkini ialah menyedarkan yang sudah Islam, yang paling besar jumlahnya, yang wajib memimpin kuasa politik negara, dan ditambah dengan usaha mengislamkan bukan Islam tanpa paksaan, atau mereka menerima pemerintahan Islam melalui pilihan raya. Pendekatan melalui penerangan dan pengajian sahaja tidak mencukupi, maka hendaklah dia sertai agenda menunjukkan Islam yang boleh diamalkan bersama pihak lain, yang dinamakan ta'awun, yang lebih luas lapangannya daripada taharuf. Ta'awun membolehkan kerja yang bersifat kebajikan yang diterima oleh semua pihak. Pelaksanaannya ialah ta'awun, bertolong-menolong dalam perkara yang baik dan menentang segala kemungkaran. Pendekatan ini boleh dilaksanakan dalam semua keadaan, sama ada menjadi pembangkang tidak semestinya kalau berkuasa memerintah negeri atau negara. Di antara yang telah dilakukan, ya, pendirian berkecuali, tidak membangkang dan tidak juga menyokong terhadap bajet oleh MP dan ADUN PAS yang menjadi pembangkang yang tidak melulu, kerana di dalam bajet itu ada perkara baik yang menjadi keperluan rakyat dan jentera kerajaan yang mengurus kehidupan secara umum dan menjaga keamanan dan keselamatan negara. Namun kita tak menentang dalam perkara kemungkaran seperti boros dan membazir dalam mengendalikan keuangan negara. Huraiannya ialah melalui penjelasan dan perbahasan. Kejayaan awal membawa usul persendirian 355 adalah hasil keterbukaan boleh berbincang di antara kerajaan negeri Kelantan dan kerajaan pusat. Bukan sekadar berbahas dan berdebat sahaja. Contohnya juga ialah penglibatan jentera parti membantu mangsa bencana seperti banjir dan sebagainya oleh Uni Amal, menjadikan kita bersama dengan jentera kerajaan. Amalan seperti ini sepatutnya tidak dipersoalkan lagi. Tetapi ketidakmatangan berpolitik mencetuskan suara-suara negatif dalam parti Islam ini dalam perkara yang tidak sepatutnya diragukan. Contohnya juga seperti bersama dalam membela Palestin dan Aqsa, walaupun ada perbezaan sikap terhadap penyelesaian dua negara Palestin. Kejayaannya kini negara Malaysia tidak mengiktiraf negara haram Israel seperti negara umat Islam yang lain. Contohnya juga dapat bersama membela umat Islam Rohania yang menjadi mangsa kezaliman di tanah air sendiri. Konsep ta'awun mendekatkan PAS dengan masyarakat umum dan pihak lawan secara muwajahah silmiah yang menjadi konsep demokrasi. Walaupun masih ada banyak kelemahan dan salah laku dalam amalan demokrasi itu, tetapi hilangnya ketegangan dalam masyarakat telah memberi ruang yang lebih luas kepada PAS untuk bergerak lebih pantas yang wajib dia atur dengan baik, khusus dalam perkara mempertahankan kedudukan Islam dan umat dalam arena politik negara. Adalah kewajipan yang wajib diketahui oleh setiap penganut Islam tanpa mengira kepahamannya dalam politik, termasuk orang Islam yang paling jahil. Ini adalah kewajipan umum
yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Sama kedudukannya apabila negara diancam oleh musuh luar yang mahu menjajah semula. Adalah haram bersama musuh itu dan wajib bersama menghadapinya dan mempertahankan agama dan negara walaupun kita tidak bersetuju dengan kerajaan yang ada. Inilah sikap para ulama di zaman awal Islam, di era Amawiyah dan Abbasiyah, walaupun mereka menanggung kezaliman kerajaan yang memerintah. Inilah pendekatan PAS ketika menuntut kemerdekaan. Walaupun PAS menolak syarat-syarat kemerdekaan yang digariskan oleh penjajah sebelum mereka berundur. PAS tidak bersama dengan komunis yang mengangkat senjata menentang penjajah dan menyokong ISC bagi menentang komunis itu. PAS juga tidak menerima syarat-syarat yang diadakan oleh penjajah. PAS menentang tindakan lebih dikuasai oleh golongan kiri. Namun, PAS tetap bersama merayakan kemerdekaan yang tidak sempurna dan menyertai pilihan raya umum 1955 pra kemerdekaan. Apabila PAS menjadi satu-satunya pembangkang yang berada dalam majlis mesyuarat sebelum merdeka dan terus menyertai pilihan raya selepas kemerdekaan kerana memilih pendekatan demokrasi walaupun menghadapi salah laku terhadapnya di masa pilihan raya dan dijatuhkan kerajaannya setelah menang di Kelantan dan Terengganu. PAS bersedia menyertai kerajaan campuran selepas 13 Mei 1969 dan menubuhkan BN 1974 demi menyelamatkan negara dalam keadaan darurat sehingga bersendirian selepasnya kerana perilaku zalim ke atas PAS, namun terus menjadi harakah Islamiah yang makin kuat walaupun di tempat tidak ada kerusi melalui pilihan raya. Ketegangan dengan PAS beristiqamah bersama Islam di masa pasang dan surut, di masa menang dan kalah pilihan raya, namun tetap tidak menyerah kalah dan perjuangannya menegakkan Islam yang sempurna, laksana pokok yang bertambah subur kalau dicantah dan dipatahkan rantingnya. Inilah permohonan Allah Ta'ala. Alam tara kaifa dadraballahu matalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinan bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tusad min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan yaitu kalimah yang baik, kalimah la ilaha illallah yang ditegakkan adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat mendapat pelajaran. Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi. Tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Allah menetapkan penderian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, istiqamah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Dan Allah berkuasa melakukan yang dikehendakinya. Perhatikan kalangan yang tidak bersama PAS atau keluar PAS kerana menentang pendekatan yang telah diambil sejak dahulu. Sama ada bertindak melompat ke dalam kerajaan yang dirasakan lebih selesa dan cepat mendatangkan hasil kebendaannya atau menubuh parti lain dan menjadikan PAS tempat persinggahannya sahaja kerana dianggap mustahil mendapat kemenangan bersama PAS. Adapun PAS makin bertambah ahli cawangan dan kawasannya sehingga berlipat kali ganda daripada yang gugur berceceran dalam perjalanan menegakkan Islam kini. Walaupun PAS menolong setiap orang yang dikeluarkan berlawannya, menandakan betapa istiqamah menjadi rahsia ketahanannya dan hubungan PAS dengan pihak lain tidak pernah merugikan. Mereka yang dapat meneruskan perjuangan bersama PAS hanya yang berwalak dan taat
kepada keputusan jamaah. Yang tidak berwala' dan taat kepada keputusan jamaah akan gugur dan hilang begitu sahaja. Taat, taat dalam perkara yang tidak bercanggah dengan nas Allah dan Rasul. Wala' setia, wala' berbeza pendapat, wala' seperti calon keputusan yang dibuat oleh jamaah, mesti wala' dan setia walaupun tidak bersesuaian dengan pandangan sendiri. Taat dan wala' merupakan rahsia kekuatan yang sangat penting bagi parti ini. Cukup sekali itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.